sama rumah, mana nilai tempat? Nanti jawab rumah 10%. Assalamualaikum. Hai semua adik-adik. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton tahap 1 Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran numerasi matematik untuk murid-murid tahun 2, iaitu mana rumah saya? Dan hari ini kita ada seorang guru yang sangat berpengalaman, iaitu Cikgu Faiz. Assalamualaikum Cikgu. Hai Mira. Hai Cikgu. Sama warna baju hari ini. Alah Cikgu, kita sama-sama merun. Okay. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Mira sihat ke? Saya sihat dan bersemangat nak belajar hari ini dengan Cikgu. Alhamdulillah, bagus Kak Mira. Okey, Cikgu, hari ini kita akan belajar tentang numerasi matematik kan Cikgu? Betul. Hari ini kita akan belajar tentang dua benda. Okey, yang pertama kita akan belajar berkaitan dengan nilai tempat. Baik. Dan yang kedua kita akan belajar berkaitan dengan nilai digit. Wah, dan saya kira pastinya kawan-kawan baru saya yang berada bersama dengan kita hari ini pun tak sabar nak belajar. Dengan betul, kita betul. Ada murid-murid kan Cikgu? Betul, kita ada 4 orang murid yang akan menemani kita pada hari ini. Dan adik-adik comel kita ada 4 orang daripada sekolah yang berbeza. Hai semua. Apa khabar? Okey Cikgu, boleh Cikgu perkenalkan mereka? Boleh. Okey. Cikgu akan perkenalkan daripada sebelah kiri, Cikgu, iaitu yang pertama adalah adik Lut Nazhan bin Nur Azam daripada SK Methodist Parit Buntar Perak. Okey, Lut, boleh lambai sikit Lut? Hai Lut. Okey. Selamat perkenalan. Silakan Cikgu. Okey, adik kita yang kedua adalah adik Lili Khadijah binti Azrul Amar daripada SK Putrajaya Presiden 171. Hai Lili. Wah, satu-satunya bunga pada hari ini. Betul Cikgu eh? Ada dua orang bunga. Ada dua orang satu bunga. Okay. Yang ni kita nak kenal ni. Okey. Adik kita yang ketiga adalah adik Sainavisha, anak perempuan Saravanan daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dan Rawang. Hai Navisha. Bunga kita yang kedua hari ini cantiknya. Apa khabar? Okey. Silakan Cikgu. Adik kita yang keempat adalah adik Kevin Josh, anak lelaki Nelson, juga daripada SJKT Rawang. Hai Kevin. Baiklah. Nampaknya Cikgu mereka dah bersemangat nak belajar dan comel-comel, handsome-handsome, lengkap berpakaian sekolah Cikgu. Betul lah, segak-segak semua. Okey. Okay. Cikgu harap awak akan bersedia dengan terbaik pada hari ini. Yeah. Okey. Sebelum kita nak belajar apa yang kita nak belajar pada hari ini, saya akan terangkan apakah hasil pembelajaran yang akan diperolehi daripada pembelajaran pada hari ini. Okey, hasil pembelajaran pada hari ini adalah kita murid dapat menyatakan nilai tempat dan juga nilai digit bagi sebarang nombor. Okey. Baik. Okey. Okey Mira, sebelum kita belajar berkaitan dengan nilai tempat, cikgu nak bagi sedikit pengenalan berkaitan dengan nilai tempat. Okey, cikgu nak tanya Mira. Ya, cikgu. Okey, Mira, Mira tinggal di mana? Saya tinggal di rumah saya. Di mana tu rumah Mira tu? Mesti ada tempatnya, nama tempat rumah Mira duduk tu, betul? Okey. Saya tinggal di Selangor, Cikgu. Begitu jugalah juga nombor. Okey, nombor kita juga mempunyai nilai nama tempatnya. Baik. Macam kita nyanyi sebentar tadi. Kalau Mira ingat apa nilai tempat yang disebutkan dalam lagu tersebut? Saya ingat Cikgu, tapi kita berhenti berehat seketika boleh? Boleh. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. KPM. Baik, kembali kita di dalam tahap 1 Didik TV KPM.
Cikgu, kali ini apa pula yang cikgu nak terangkan kepada saya dan semua murid-murid di rumah, cikgu? Mira kata Nas janji nak sambung nilai tempat yang disebutkan dalam lagu. Okey, cuba Mira nyanyi sekali lagi. Saya nyanyi, ya. Tanya sama rumah, apa nilai rumah? Nilai tempat. Apa nilai tempat? Nanti jawab rumah. 10 ratus. Jadi Mira, tadi Mira dah sebut nilai tempat ada 3. Sa, puluh dan juga ratus. Okey. Sa, puluh dan juga ratus. Okey, jadi cikgu nak minta Kak Mira untuk pilih 3 nombor daripada telur yang berada di atas meja untuk cikgu bagi contoh. Apakah nilai tempat yang mewakili telur tersebut? Baiklah, kalau macam tu, nombor yang pertama Mira nak pilih nombor 6. Okey. Kerana 6. Saya lahir dengan 6, saya suka nombor 6. Baik. Seterusnya Mira nak pilih nombor 8. Okey, 8. 8. Dan lagi satu Mira akan pilih nombor 1. Okey, nombor 1. Okey. Okey, cuba Kak Mira sebutkan apakah nombor yang Kak Mira dah pilih tadi tu. Okey. 681. 681 ataupun kita sebut sebagai 681. Okey, jadi tadi Kak Mira dah pilih 681. Jadi macam mana kita nak tentukan nilai tempat bagi nombor tersebut? Okey, jadi nombor 6 yang dipilih oleh Kak Mira berada pada kedudukan nilai tempat 100. Jadi nombor 6 tadi adalah mewakili nilai rumah 100. Manakala 80 diwakili oleh nilai tempat 10. 10, betul. Dan 1 sa diwakili oleh nilai tempat sa. Sa. Jadi nilai tempat bagi 6 adalah 100. Kita sebut yang nama tempat, kan? Nilai tempat bagi 80 adalah 10. Okey, nilai tempat bagi 1 tadi nilai tempatnya adalah sa. Sa. Okey, jadi Kak Mira, kita nak minta tolong adik-adik sebab adik-adik kita kat rumah ni dah sediakan barang-barang untuk aktiviti nilai tempat. Okey, jadi kita nak minta Kak Mira pilih lagi 3 telur untuk adik-adik kita kat rumah ni buat aktiviti di rumah. Boleh. Okey. Boleh ke Kak Mira? Boleh. Murid-murid di rumah dan juga di talian pastinya dah siap sedia, kan cikgu? Betul-betul. Kalau macam tu, Kak Mira akan pilih 3 lagi nombor. Okey. Okey, nombor yang pertama, nombor 2. 2. Okey. Nombor 2. Sini. Seterusnya nombor 9. 9, okey. Di sini. Dan lagi satu, nombor 5. Oh, nombor 5. Boleh, nombor 5. Boleh, boleh. Di sini. Jadi, cikgu nak minta adik-adik yang berada di rumah dan juga di studio untuk cuba masukkan nombor-nombor tersebut di dalam nilai rumah nilai tempat yang telah disediakan. Okey, adik-adik di rumah cuba tengok. Okey. 295. Murid-murid pastinya sedang lakukan mereka punya aktiviti. Boleh tak tu? Wow, laju cikgu masing-masing. Masing-masing laju ni. Dekat mereka. Okey. 295. Berapa nilai untuk 100, berapa untuk sa, berapa untuk 10 agak-agak tu. Okey. Ada yang dah angkat jawapan dah cikgu. Silakan cikgu. Okey, okey, okey. Sekarang cikgu nak pilih adik Lut Nazhan untuk bagi tahu kat cikgu apakah nilai tempat yang diwakili oleh nombor 2. Silakan Lut. Silakan Lut. 100. 100, pandai Lut. Boleh bagi 1 bintang untuk Lut. Yes, 1 bintang untuk Lut. Tanya. Tanya. Okey, sekarang cikgu nak panggil adik Sainavisha. Okey, Sainavisha, boleh awak nyatakan apakah nilai tempat bagi nombor 9, digit 9? 10. Pandai adik Sainavisha. Very good. 1 bintang. 1 bintang untuk adik Navisha. Tanya. Okey cikgu. Okey. Seterusnya.
Seterusnya, cikgu nak pilih adik Kevin Josh untuk nyatakan apakah nilai tempat yang diwakili oleh digit 5. Sa. Sa, betul. Adik Kevin Josh, bagus. Satu bintang untuk adik Kevin Josh. Satu bintang untuk Kevin. Pandai. Okey, tadi Mira, kita dah belajar tentang nilai tempat. Baik. Okey, sekarang kita nak belajar berkaitan dengan nilai digit. Okey? Okey, nilai digit pula adalah nilai yang diwakili oleh digit tersebut. Okey, cikgu tunjukkan di sini. Okey, cikgu tunjukkan di slide sini. Okey. Tadi kita dah belajar ada rumah sa, ada rumah puluh dan ada rumah ratus. Okey. Digit 2 diwakili oleh rumah puluh. Jadi nilai digitnya adalah 20. Dan manakala digit 4 adalah 4 sa. Jadi nilai digit bagi 2 ialah 20. Manakala nilai digit bagi 4 ialah 4 sa. Itu nilai digit dan nilai tempat. Mira boleh tahu tak apa perbezaannya? Boleh nampak cikgu. Dah kan? Nampak cikgu. Boleh nampak. Nilai tempat mesti nyatakan nama tempat tersebut. Nilai digit adalah nilai yang mewakili digit tersebut. Baik. Okey, cikgu bagi contoh yang kedua. Contoh kedua adalah 182. Jadi, kita ada rumah sa, ada rumah puluh dan ada rumah ratus. Satu, nilai digit satu adalah 100. Manakala digit 8 adalah 80. Digit 2 adalah 2 sa. Okey. Dan okey. Jadi nilai digit bagi 1 ialah 100. Nilai digit bagi 8 ialah 80 dan nilai digit bagi 2 ialah 2 sa. Okey. Saya akan bagi contoh pada murid. Okey, nombornya adalah 328. Sekarang saya nak panggil seorang murid untuk nyatakan apakah nilai digit bagi 3, 2 dan 8. Khadijah, boleh ke Khadijah? Ha, silakan Lily Khadijah. Berapa nilai itu? Okey. Apa nilai digit bagi nombor 3, Khadijah? Boleh ke Khadijah? 3. Berapa Khadijah? 300 cikgu jawab. Pandai, betul Khadijah. Okey. Betul, nilai digit bagi 3 adalah 300. Okey, sekarang Kevin Josh. Cikgu, tadi dapat bintang tak cikgu? Ah, betul. Lily Khadijah, bagi satu lagi bintang untuk Lily Khadijah. Tanya. Satu bintang, tanya. Okey, sekarang Kevin Josh, apakah nilai digit bagi 2? 20. Pandai Kevin Josh. Tambah satu bintang lagi untuk Kevin Josh. Ya. Yeah. Dan yang ketiga, Luke Nazhan, apakah nilai digit bagi 8? 8 sa. Betul. Pandai Luke Nazhan. Bagus. Pandai. Dapat satu bintang lagi. Dapat satu bintang lagi. Okey. Untuk aktiviti seterusnya, sebelum kita tamat. Okey, cikgu nak Mira untuk Kak Mira untuk pilih 3 lagi nombor dan saya akan pilih murid untuk nyatakan apakah nilai digit bagi nombor yang Kak Mira pilih tu. Boleh kalau macam tu, nombor yang pertama Mira akan pilih nombor 7. 7. Okey, 7. Nombor yang kedua ialah nombor 9. Dan nombor yang ketiga kita kekalkan cikgu. Nombor 5. Okey, 5. Okey, saya nak panggil Sai Navisha. Okey, Navisha, boleh tak bantu cikgu? Okey, untuk nyatakan apakah nilai digit bagi 9? 10. Nilai digit bagi 9. Nombor 9. 9. 10. Pandai Navisha. Pandai. Tambah satu lagi bintang untuk Navisha. Satu bintang untuk Navisha. Baik cikgu. Okey.
Yeay, tahniah kepada Nafisha dan kepada semua murid-murid yang berjaya untuk jawab. Kita berhenti berehat seketika, cikgu. Boleh. Sebab murid-murid ini semua pandailah, cikgu. Betul. Semuanya dapat jawapan yang betul. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tanya sama rumah, apa nilai tempat? Nanti jawab rumah, 10%. Baik, kembali kita dalam tahap 1 Didik TV KPM. Mana rumah saya? Dan bersama dengan kita hari ini juga murid-murid dalam talian berserta ibu bapa dan penjaga mereka. Baiklah cikgu, kali ini apa pula yang cikgu nak terangkan kepada saya dan mereka semua di rumah? Silakan. Okey, Kak Mira, untuk aktiviti yang seterusnya adalah aktiviti untuk kita uji tengok kefahaman murid. Tadi kita dah buat aktiviti, sekarang kita akan uji kefahaman murid berkaitan dengan nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, adik-adik di rumah dan juga di studio boleh gunakan kertas ataupun mini whiteboard untuk menulis jawapan. Okey, jadi saya akan berikan soalan dan murid-murid akan mengangkat jawapan yang dipilih. Okey, boleh cikgu? Boleh. Okey, saya akan berikan soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama nombornya adalah 48. Soalannya, apakah nilai tempat bagi 8? Jawapannya sa atau puluh. Okey, adik-adik di rumah dan juga di studio boleh cuba jawab dan angkat jawapan adik-adik. Wow, ada murid yang dah menulis dan angkat jawapan. Waduh, lajunya. Sabar dulu. Laju betul. Kita bagi kawan-kawan kita masa kan cikgu. Okey, betul. Tulis jawapan mereka. Semua dah angkat jawapan mereka. Tapi ada yang jawab dalam bentuk kotak lah cikgu. Boleh juga, bagus. Boleh juga. Jadi jawapan dia adalah sa. Okey, jadi keempat-empat murid menjawab dengan betul. Boleh bagi 4 bintang kepada setiap murid. Dapat 4 bintang. Tanya. Okey. Untuk soalan yang kedua, kita bagi masa dulu. And then bila kita bagi 1, 2, 3 baru adik-adik jawab. Okay. Angkat jawapan. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Soalannya adalah 241. Okey, apakah nilai tempat bagi 4? Sa atau puluh atau ratus? Sa atau puluh atau ratus untuk nilai tempat bagi 4. Okey, kita bagi masa dulu dekat kawan-kawan kita semua untuk tulis jawapan mereka. Kali ini kena betul tau, semua kena betul. Sama macam tadi juga. Okey. Ada yang dah tunjuk jawapan? Okey, tunjuk jawapan semua? Tunjuk jawapan semua? Okey, kita tunggu Kevin. Kevin, adik Kevin. Sudah? Okey, keempat-empat jawapan adalah betul. Betul. Jadi 4 bintang untuk setiap adik-adik yang berada di studio. Dapat. Macam mana adik-adik yang kat rumah? Boleh? Boleh. Boleh. Bagus. Okey. Okey, kita tengok jawapannya. Adakah betul? Ya, jawapannya adalah 10. Bagus. 10. Bagus. Okey, kita ada soalan yang ketiga, Kak Mira. Okey, soalan ni adalah ini nombornya dan 348. Soalannya, apakah nilai digit bagi 3 ialah? Cuba tulis jawapannya. Nilai digit bagi 3 ialah? Ini lain tau. Ini digit kan, cikgu? Ini nilai digit. Semua dah angkat jawapan mereka, cikgu. Okey. Tunggu Kevin. Kevin. Silakan Kevin.
Boleh Kevin. Okey. Okey, betul. Okey. Jawapan semua adalah jawapannya adalah 300. Jadi keempat-empat murid dapat menjawab dengan betul. Bagus. Yeay. Bintang untuk mereka ke cikgu. Bintang untuk mereka untuk kecemerlangan mereka. Bagus. Tanya. Okey, ini soalan yang terakhir. Okey, kita bagi masa dekat adik-adik kita. Okey, soalannya adalah ini nombornya 208. Okey, soalannya nilai digit bagi 8 ialah cikgu bagi masa kepada murid-murid untuk jawab dulu. Okey, adik-adik di rumah boleh juga jawab menggunakan mini whiteboard ataupun kertas. Nilai digit bagi 8 ialah okey, cikgu. Semua dah tunjuk jawapan mereka, semua cikgu. Semua dah tunjuk jawapan. Oh, lajunya. Bagus adik-adik kita ni. Okey, jadi kita cek tengok jawapannya. Adakah jawapannya betul atau tidak? Okey, jawapannya adalah 8 sa. Betul. Jadi keempat-empat murid dapat menjawab dengan betul. Bagus. Yeay, jadi mereka dapat bintang. Kita bagi bintang pada mereka. Tahniah. Tahniah adik-adik. Baiklah. Dan ini merupakan soalan yang terakhir. Yang terakhir, Amira. Okey, tahniah kepada adik-adik sebab dapat menjawab dengan cemerlang pada hari ini. Okey, murid-murid semua tepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya menjawab dengan cemerlang. Betul. Syabas diucapkan. Baiklah cikgu. Kerana kita dah sampai di penghujung rancangan. Betul. Sedikit rumusan daripada cikgu Faiz, silakan. Okey, apa yang kita belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, nilai tempat adalah nilai yang mewakili kedudukan sesuatu nombor tersebut. Dan kalau kita belajar untuk tahun 2, kita belajar sehingga nilai tempat ratus. Ada 3 iaitu sa, puluh dan juga ratus. Manakala nilai digit, nilai yang mewakili digit tersebut. Cikgu bagi contoh 82. Jadi 8 itu adalah 80, 2 itu adalah 2 sa. Itulah yang berkaitan dengan nilai tempat dan nilai digit. Okey, nak senang ingat kan? Alamat rumah kita, kita ada nama tempat dan juga nombor. Betul. Jadi, nilai tempat ni selalunya mewakili sesuatu tempat. Contohnya Selangor, Kedah. Kalau nilai digit, dalam bentuk nombor. Contohnya nombor rumah, nombor 30, nombor 40, nombor 3. Jadi, nilai tempat dalam bentuk perkataan, nilai digit dalam bentuk nombor. Nombor. Okey, baik cikgu. Bagaimana dengan prestasi murid-murid pada hari ini cikgu? Prestasi murid-murid pada hari ini memang cemerlang, gemilang dan terbilang. Wah. Tahniah semuanya. Dan cikgu, kalau murid-murid di rumah ingin mendapatkan soalan-soalan, di manakah mereka boleh dapatkan cikgu? Soalan-soalan tersebut dan juga bahan-bahan tersebut kita boleh dapat daripada portal Sumuku. Daripada portal Sumberku. Seperti yang tertera di kaca TV anda. Bolehlah layari laman sesawang berikut. Baik, cikgu. Terima kasih banyak-banyak, cikgu. Terima kasih banyak-banyak, Kak Mira. Atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid dalam talian dan ibu bapa mereka yang menemani sehingga ke penghujungnya. Anda semua memang hebat dan cemerlang. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Tetapi kita nak nyanyikan, cikgu. Betul. Okey, jom, cikgu. Kita jom nyanyi sama-sama. Nilai tempat. Nilai tempat. Murid-murid pun nyanyi sama-sama. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. KPM.